Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi saya mau menjawab pertanyaan tentang pertanyaan yang ada di komentar YouTube ya. Ini dari Mas Stefanka Prastom. Beliau bertanya, foto saya udah di-approve tapi kok nggak ada yang laku ya? Nah, jadi begini teman-teman, kalau kita mau, kalau kita ingin foto yang kita upload itu cepat laku, teman-teman bisa coba ikuti tren atau musim yang akan datang, atau event yang akan datang. Misalnya nih, sebentar lagi mau tahun baru, atau sebentar lagi mau lebaran, sebentar lagi mau 17 Agustus, terus Ramadan. Nah itu termasuk event-event nasional ya, itu teman-teman bisa buat foto yang berkaitan dengan tema tersebut. Atau juga kalau teman-teman yang jualan vektor bisa juga dibuat vektor yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah ini saya ada contoh beberapa foto saya yang saya mengikuti event yang akan datang ya. Ini ada foto uang THR ya, uang terus di dalam amplop terus saya tulisin dengan spidol THR gitu. Alhamdulillah foto ini sudah terjual sebanyak 19 kali teman-teman. Ini foto ini saya buat pas bulan puasa, kurang beberapa minggu lagi lebaran, terus saya kepikiran buat foto dengan tema THR. Alhamdulillah fotonya langsung gak lama sangat terjual teman-teman. Nah teman-teman bisa juga buat dengan tema-tema yang lain, misalnya mau 17 Agustus atau mau Ramadan, mungkin sekitar bulan Maret ya, bentar lagi Ramadan ya, teman-teman bisa buat foto dengan tema Ramadan. Kalau mau buat tentang foto tema tahun baru, untuk saat ini mungkin terlalu mepet ya teman-teman waktunya, walaupun belum tahun baru, tapi kalau mau buat dengan event yang akan datang itu minimal sebelum-sebelumnya teman-teman sudah upload di Microsoft. Nah, jadi begitu teman-teman, tips agar foto yang kita upload itu cepat laku terjual, teman-teman bisa ikutin tren atau event yang akan datang. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih, dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng agar teman-teman mendapat pemberitahuan ketika saya upload video baru selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.